Berjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Vivi lagi ngapain? Lagi latihan nyanyi ya. Iya kak, aku suka banget nih sama lagu ini, bikin Vivi jadi semangat deh. Wah, Vivi tahu nggak? Yang dimaksud lagu dari Sabang sampai Merauke tidak hanya berjajar pulau-pulau loh, melainkan berjajar juga keberagaman ras, suku, dan agama yang membuat Indonesia menjadi satu. Seperti ayah dan ibu suku Sunda dan Jawa ya kak? Yes, betul banget tuh Vi. Keberagaman suku biasanya dipengaruhi faktor geografis maupun budaya tempat ia dilahirkan atau dibesarkan. Nah teman-teman di rumah, berasal dari manakah suku ayahmu? Bagaimana dengan ibumu? Apakah ia berasal dari suku yang sama dengan ayahmu? Tuliskan jawabanmu di buku kerjamu ya. Ini bagus. Iya kak, ini namanya Kerajaan Vivi. Berarti rajanya siapa Vi? Kak Marcel ya? Gak boleh, cuma ada ratu, ratunya Vivi. Oh iya kak, ada gak sih kerajaan di Indonesia? Ada dong Vi, dahulu itu ada kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Ceritain dong kak, Vivi jadi penasaran nih. Nah ini kakak ada bukunya nih. Asik, ayo kak. Tunggu dulu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat berguna. Berdoa mulai. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai membaca bersama, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Lihatlah gambar peta ini. Apa yang bisa kamu simpulkan saat melihat peta tersebut? Ada banyak kerajaan yang tersebar di Indonesia, kak. Betul banget. Kita perhatikan bersama ya. Kerajaan yang disimbolkan dengan bentuk segitiga adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Sementara yang berbentuk lingkaran menandakan kerajaan Buddha, dan persegi menandakan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Wah, Vivi baru tahu kak, kalau ternyata Indonesia memiliki kerajaan Hindu dan Buddha yang cukup banyak di Indonesia. Nah, kita baca bersama yuk isi bacaan buku ini. Kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Jauh sebelum Indonesia mengumumkan kemerdekaan secara resmi, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan di Nusantara didirikan oleh para pedagang dari negeri tetangga dan negeri lainnya seperti Tiongkok, India, dan Arab. Indonesia yang saat itu menjadi jalur strategis pelayaran menjadi salah satu faktor masuknya ajaran Hindu-Buddha. Ajaran itu dibawa oleh pedagang dari Tiongkok dan menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Indonesia. Diperkirakan ajaran Hindu dibawa masuk ke Indonesia oleh para pedagang Tiongkok dan India pada awal abad kedua Masehi. Masuknya ajaran Hindu menjadi awal berdirinya kerajaan Indonesia. Kerajaan Hindu pertama yang berdiri di Nusantara adalah Salakanegara di Jawa Barat pada tahun 130 Masehi. Setelah itu, kerajaan-kerajaan Hindu yang lain pun menyusul seperti Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Mataram, dan lain-lain. Proses akulturasi atau pencampuran budaya pun terjadi. Ajaran Buddha masuk ke Indonesia beriringan dengan masuknya ajaran Hindu. Perkembangan agama Buddha di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia. Misalnya Sriwijaya. Wah, hebat ya kak. Kalau sekarang masih ada nggak kak kerajaannya? Nah, sudah tidak ada Vi. Yang tersisa hanya peninggalan-peninggalannya.
Itulah mengapa pentingnya mempelajari sejarah agar kita bisa tahu peristiwa penting meskipun itu sudah terjadi sangat lama. Padahal kalau masih ada, aku ingin lihat, Kak. Meskipun saat ini sudah tidak ada lagi kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, pengaruhnya terhadap budaya dan tradisi di daerah sekitarnya masih ada loh, Vi. Wah, iya, Kak. Contohnya seperti apa, Kak? Nah, berikut ini adalah contoh-contoh budaya dan seni yang dipengaruhi adanya kerajaan Hindu dan Buddha. 1. Bahasa. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Contohnya kata bahagia berasal dari kata bagia. Manusia berasal dari kata manusia. Tirta yang berarti air. Dan masih banyak lagi. Yang kedua, seni bangunan. Bentuk bangunan di Indonesia masih banyak dipengaruhi budaya Hindu-Buddha pada masa lalu. Misalnya, gapura yang ada di setiap jalan masuk desa atau atap tumpang. Kalau contoh dari percampuran budaya yang tadi, Kak Marcel, maksudnya gimana, Kak? Oke, pengaruh ketiga dari percampuran budaya kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia adalah wayang. Wayang merupakan salah satu kebudayaan asli Indonesia dan pertunjukan wayang tersebut sangat digemari, terutama oleh masyarakat Jawa. Nah, wujud percampuran budaya dalam pertunjukan wayang itu terlihat dari pengambilan lakon cerita dari kisah Ramayana maupun Mahabharata yang berasal dari budaya India. Yang keempat itu adalah agama. Hindu dan Buddha adalah agama resmi di Indonesia dengan jumlah penganut sekitar 1,7% untuk Hindu dan 0,7% untuk Buddha. Yang kelima bisa kita lihat di seni ukir. Seni ukir yang terpengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, salah satunya itu ditunjukkan dengan relief-relief di candi. Nah, gimana nih, Vi? Sudah paham kan mengenai kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia? Sudah dong, Kak. Tadi kan Vivi menyimak semua yang Kakak bacakan. Mantap kalau gitu. Nah, kalau begitu jawab soal berikut ini ya. Oke, siap, Kak. Nomor 1. Kapan ajaran Hindu mulai masuk ke Indonesia? Pada abad kedua Masehi, Kak. Betul banget. Nah, sekarang siapa yang membawa ajaran tersebut? Coba. Ajaran Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang Tiongkok dan India, Kak. Pinter banget. Mantap. Nah, berarti Vivi benar-benar memperhatikan nih. Nah, sekarang giliran teman-teman di rumah ya. Jawab pertanyaan berikut. Jangan lupa catat di buku kerjamu ya. Dan diskusikan hal ini bersama anggota keluargamu. Halo teman-teman, masih semangat belajarnya kan? Sekarang Kak Marcel akan kembali mengulas mengenai kalimat baku. Mungkin ada teman-teman di rumah yang masih ingat. Bulan lalu kita sudah belajar mengenai kalimat baku. Salah satu syarat kalimat baku adalah hemat dan tidak menggunakan bahasa lisan. Selain itu, kalimat baku juga tidak menyingkat kata atau menghilangkan imbuhan. Nah, sekarang coba kita ubah kalimat-kalimat berikut menjadi kalimat baku. Nomor 1. Adit membelikan adiknya 2 buah roti. Maka kalimat baku yang tepat adalah Adit membeli 2 buah roti untuk adiknya. Akhiran kan tidak diperlukan. Kemudian susunannya dibuat sesuai struktur kalimat lengkap. Kalimat kedua. Semua umat beragama harus saling sayang menyayangi. Kita ubah menjadi kalimat bakunya. Umat beragama harus saling menyayangi. Kata semua tidak diperlukan karena sudah terwakili dengan kata umat yang berarti para penganut. Kata ulang, sayang menyayangi tidak efektif. Cukup ditulis menyayangi. Nah, sekarang tugasmu, bacalah kalimat-kalimat di bawah ini dan ubahlah menjadi kalimat baku. Jangan lupa tulis jawabanmu di buku kerjamu ya. Dan mintalah anggota keluargamu untuk memeriksanya.
Hai teman-teman kelas 4. Ayo, sekarang kita perhatikan gambar ini. Terdapat suatu ruangan rapat pertemuan desa. Dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter, dapat menampung 150 orang. Maka, jika ruangan tersebut diperluas dengan menambah panjangnya menjadi 40 meter dan lebarnya menjadi 30 meter, tentukan kapasitas orang pada ruang pertemuan tersebut setelah perluasan. Nah, gimana Vi? Bisa nggak penyelesaian soal ini? Aku masih bingung, Kak. Jelasin dulu dong, Kak, biar aku paham. Boleh kok, Vi. Ya udah, kita bahas yang contoh pertama ya. Siap, Kak. Yuk kita bahas, Kak. Nah, kita lihat kembali luas awal ruangan rapat pertemuan desa ya. Panjang ruangan 20 meter. Lebar ruangan 15 meter. Rumus luas ruangan berbentuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Pertama, kita hitung luas ruangannya dengan cara panjang dikali lebar. 20 meter kali 15 meter sama dengan 300 meter persegi. 300 meter persegi dapat menampung 150 orang, kan? Setelah itu, kita cari tahu berapa luas yang diperlukan untuk satu orang. Dengan cara 300 dibagi 150. Hasilnya adalah 2. Berarti setiap orang membutuhkan 2 meter persegi. Gitu, Vi. Sampai sini gimana? Paham kan? Paham sepertinya, Kak. Lalu, jika ruangan diperluas, panjangnya menjadi 40 meter dan lebarnya menjadi 30 meter. Maka luas ruangan tersebut menjadi 40 kali 30 sama dengan 1200 meter persegi. Tadi sudah kita hitung bahwa 2 meter persegi bisa menampung 1 orang. Maka saat ruangan diperluas 1200 meter persegi bagi 2 meter persegi sama dengan 600. Jadi setelah diperluas, ruangan itu mampu menampung 600 orang. Bukan begitu, Kak? Nah, tepat sekali. Wih, Vivi udah paham sekarang ya. Bangga deh, Kakak. Tingkatkan ya. Nah, gimana teman-teman semua nih? Kalian masih semangat kan? Mantap. Nah, Vi, Kakak jadi inget nih, Kakak mau nanya sesuatu ke kamu. Boleh lah, Kak. Mau tanya apa? Kamu tahu apa itu pancawara nggak? Hah? Pancawara? Apaan tuh, Kak? Jadi, pancawara itu adalah nama sebuah pekan atau minggu yang terdiri atas 5 hari dalam budaya Jawa dan Bali. Hah? Cuma 5 hari? Iya. Jadi, satu minggu mereka itu dihitungnya cuma 5 hari. Apa saja memangnya, Kak? Nah, di situ ada Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Atau disebut juga dengan pasaran. Oh, kalau di kalender biasa kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya, Kak? Nah, bener banget. Jadi, kalau di hari yang biasa kita pakai kan ada 7 hari nih. Nah, untuk kalender Jawa, biasanya orang Jawa menyebutkan nama hari yang biasa kita pakai dengan dilengkapi dengan sebutan pancawaranya. Terutama untuk menyatakan hari lahir. Contohnya, Kamis Kliwon, terus juga Jumat Legi, dan lain sebagainya. Oh gitu, paham-paham, Kak. Ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba bahas ini? Kak, kayo ada hal mencurigakan apa ini? Mencurigakan apanya sih? Tadi Kakak nemu kalender Jawa, ditambah kali ini kita akan membahas kelipatan bilangan. Jadi dari kalender Jawa dan kalender biasa, kita bisa lihat nih kelipatan yang berbeda. Gitu. Nah, nama hari pancawara berulang setiap 5 hari, sedangkan nama hari umum yang dikenal berulang setiap 7 hari. Maksudnya, Kak? Jadi gini, Kakak ada contoh tanggalnya. Di sini ada Minggu 1 November, Minggu 8 November, Minggu 15 November, Minggu 22 November, Minggu 29 November, dan Minggu 6 Desember. Jika kita perhatikan, dari Minggu 1 November ke Minggu 8 November, penambahan harinya bertambah 7 hari. Dari Minggu 8 November ke Minggu 15 November pun bertambah 7 hari. Dan seterusnya sampai Minggu 6 Desember. Iya enggak? Eh, iya dong, Kak.
Iya betul kak. Nah untuk kalender Jawa kita punya Pahing 1 November, Pahing 6 November, Pahing 11 November, Pahing 16 November, Pahing 21 November, Pahing 26 November, Pahing 1 Desember, dan Pahing 6 Desember. Di sini kita bisa lihat perpindahan tiap pahingnya ditambahkan 5 hari. Semisal pada tanggal 1 November adalah Minggu Pahing seperti contoh tadi. Maka kapan Minggu Pahing selanjutnya? Wah, gimana menghitungnya, Kak? Nah, untuk mencari Minggu Pahing selanjutnya, kita perlu menemukan kelipatannya. Kita buat tabel aja ya, biar mudah menjelaskannya. Kalian bisa lihat di layar. Ada bilangan kelipatan 5. Ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Kemudian ada kelipatan 7. Ada 7, 14, 21, 28, dan 35. Nah, di angka 35, kedua kelipatan bertemu kan? Maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Nah, kalian dapat juga nih menghitung dengan pohon faktor. Begini caranya. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Faktor dari 7 adalah 1 dan 7. Karena kebetulan 5 dan 7 adalah bilangan prima. Bentar, Kak. Bilangan prima itu apa, Kak? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua pembagi, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan yang termasuk bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, menyambung yang tadi nih. Kita dapat menghitung kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 7 dengan cara mengalihkan faktornya. Yaitu 5 kali 7 hasilnya 35. Itu artinya Minggu Pahing berikutnya akan terjadi 35 hari lagi. 35 hari setelah tanggal 1 November adalah 6 Desember. Dengan demikian, Minggu Pahing selanjutnya adalah 6 Desember. Jadi gimana, Vi? Udah paham kan? Paham, paham, Kak. Yakin gak nih? Yakin dong, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut latihan yuk. Boleh, Kak. Ayo. Nah, teman-teman. Untuk mengasah lagi pemahaman kalian tentang bilangan kelipatan, kita coba latihan aja yuk. Boleh, Kak. Ayo. Oke, kalian tulis dulu soalnya ya. Nanti kakak beri jeda waktu kalian untuk menjawab. Setelah itu coba kita bahas bersama-sama ya. Langsung aja yuk. Soal pertama. Pak Zailan seorang petani sayur. Menanam cabai dan kacang panjang di sawahnya. Dia mempanen cabai tiap 4 hari sekali dan kacang panjang tiap 6 hari sekali. Jika tanggal 2 Januari Pak Zailan memanen cabai dan kacang panjang secara bersamaan, maka Pak Zailan akan memanen cabai dan kacang panjang kembali tanggal titik-titik dan titik-titik. Kita coba bahas soal ini dulu yuk. Coba dong kamu yang jawab, Vi. Boleh, Kak. Jadi kita tentukan dulu kelipatan dari 4 dan 6. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 6 adalah 6. 12, 18, 24, dan seterusnya. Maka di sini KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Berarti Pak Zailan akan memanen bersamaan pertama kalinya. 12 hari setelah tanggal 2 Januari yaitu 14 Januari. Kemudian panen kedua akan dilakukan 12 hari setelah tanggal 14 Januari. Yaitu tanggal 26 Januari. Begitu kan ya, Kak? Yap, benar sekali. Mantap. Nah, kakak ada cara lainnya nih menggunakan faktorisasi atau pohon faktor. Caranya, kita bikin pohon faktor 4 dan 6. Faktor 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dibagi 2 lagi hasilnya 1. Sehingga faktorisasi prima dari 4 kita kalikan faktor yang merupakan bilangan prima menjadi 2 kali 2 atau dapat diringkas menjadi 2 pangkat 2. Faktor 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Sehingga faktorisasi prima dari 6 dapat ditulis dengan mengalikan faktor primanya yaitu 2 kali 3.
Untuk menghitung KPK, kita cari faktor yang sama, yaitu 2. Ambil pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian kalikan dengan faktor yang berbeda, yaitu 3. Sehingga KPK-nya yaitu 2 pangkat 2 kali 3 atau dapat dijabarkan menjadi 2 kali 2 kali 3 hasilnya 12. Itu artinya panen bersamaan akan terjadi setiap 12 hari sekali. Untuk menghitung tanggalnya, tinggal kalian tambahkan saja tanggal dengan KPK-nya seperti cara yang digunakan Vivi. Maka hasilnya akan sama pada tanggal 14 Januari dan 26 Januari. Jadi begitu, Vi. Bisa pilih ya, mau menjawab dengan cara yang mana? Aku yang pertama aja deh, Kak. Terserah kamu deh. Ya udah, sekarang Kakak akan memberi tugas untuk kalian ya. Kalian bisa lihat di layar. Tulislah soal di buku latihan masing-masing. Kerjakan dengan baik ya, agar materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Jangan malu untuk bertanya pada orang tua atau orang di sekitarmu jika mengalami kesulitan. Selamat berdiskusi, teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul buku atau teks bacaan yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti hari ini, kita bersama sudah membaca teks berjudul Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Karena bacaan ini, Vivi dan teman-teman semua jadi mengetahui sejarah di Indonesia. Teman-teman, jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini dia daftar yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Aku juga lagi lapar nih. Jadi sekarang kita sekalian pamit kan, Kak? Iya nih, teman-teman. Nah, Kakak hanya mau berpesan kepada kalian. Jangan bosan mencari ilmu setiap hari ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup. Serta menerapkan 5M, yaitu teman-teman mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Dah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat dekut, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.